Forklift Mania. Ketemu lagi sama saya, Bro Dwi, di channel Forklift Tip and Trick. Semua pasti bisa. Kali ini, kita akan bicara tentang pallet stacker lagi. Tetapi ada yang beda tentu saja. Pallet stacker Mass Move. Apa itu? Check it out. Ya, ini merupakan salah satu istilahnya bagian atau salah satu bentuk model tentang pallet stacker. Jadi pallet stacker itu berbagai macam ya, berbagai macam tipe. Nah, salah satunya adalah yang dulu pernah kita bahas tentang pantograph, yang ini kita bahas tentang mass move. Ya, jadi mass ini bisa bergerak maju maupun mundur sama seperti wrist rack. Bedanya kalau wrist rack lebih besar, kemudian gangway-nya juga lebih panjang ya, gangway-nya lebih lebar. Kalau yang ini lebih simple, lebih kecil, dan tinggi masnya pun juga terbatas. Jadi ini sekitar standarnya 3 meter, maksimalnya mungkin sekitar 4,7 saja forklift mania. Jadi tidak bisa lebih dari 4,7. Nah, bebannya tipenya sendiri adalah mungkin 1,4, 1,5, maksimal segitu, jadi tidak terlalu berat, diperuntukkan untuk gudang-gudang kecil ya. Modelnya sih nggak jauh beda ya, forklift-nya nggak jauh beda dengan pallet stacker model yang lain, yang mungkin yang pantograph. Cuman forklift-nya yang ini mereknya Hangca ya. Hangca kebetulan ini yang 1,6, ini model untuk itunya side guard-nya ya. Side guard-nya bisa naik, bisa turun. Nah, ini juga ada platformnya forklift-nya. Ya, platformnya bisa naik begini, juga bisa turun ya, bisa turun. Di sini ada spring gasnya untuk nahan. Nah, iya kan, bisa turun. Kalau begini bisa digerakkan nggak? Bisa. Tetapi kalau digerakkan berarti ya reduce speed ya, speednya akan turun. Beda kalau kita naik, posisi operatornya naik ya. Sama bagiannya juga ada side guard, platform. Kemudian ini ada emergency stop, ada kunci kontak. Kemudian yang ini adalah baterai ya, indikator baterainya seberapa persen, kalau ada error juga akan menunjukkan error. Ini satu bagian dari tillernya ya, tillernya sama, butterfly switch untuk maju maupun mundur. Kemudian ada klakson ya, ada klakson. Kemudian di sini ada tiga switch atau tiga tombol. Yang pertama untuk naik ya. Pertama untuk naik, kemudian ke depan dia untuk turun. Nah, satu lagi untuk masnya. Jadi masnya move, bisa maju, bisa mundur seperti ini, bisa juga maju seperti ini. Nah, yang kiri ini adalah untuk tilt. Nah, tiltnya bergerak nih, maju maupun mundur. Forklift ya. Ini cuman ada sedikit perbedaan di tilernya ya. Jadi di tilernya itu ada semacam tombol kura-kura. Nah, tombol kura-kura ini kalau ditekan terus, kemudian dijalanin. Nah, ini posisinya jalan ya. Kalau tombol kura-kuranya ditekan, kemudian dijalanin, dia akan perlahan. Ya, jalannya lebih slow dibandingkan dengan kalau dilepas. Jadi kecepatannya lebih turun. Ya, ada di belakang. Jadi ditekan, yang ini dijalanin, dia akan lebih pelan. Ya, bagiannya sama aja dengan yang lainnya. Artinya bagian-bagian ini juga ada tipe mass, kemudian ada load wheel, ya di depan, kemudian ada drive wheel, kemudian satu lagi ada cylinder reach-nya ada di sini. Ya. Ini tipe ini 4,3, massnya terlift, ya, berarti dia bisa stacking di dalam kontainer. Ya, dia bisa stacking di dalam kontainer modelnya. Nah, kemudian ada ini ada belly switch ya, untuk emergency switch. Fungsinya sama, tidak terlalu berbeda dengan pallet stacker yang kemarin. Ini bikinan Cina ya, bikinan Cina. Tapi memang kebetulan baterainya di sini adalah masih baterai lead acid.
Ini masih baterai lead acid, cuman perbedaannya di sini dia sudah auto filling. Jadi cara pengisian air akinya sudah otomatis menggunakan satu wadah, satu tempat, tetapi dia ada puterannya. Ketika dia hanya mengandalkan gaya gravitasi. Jadi di atas kemudian dimasukin airnya, dia akan penuh dengan sendirinya. Tetapi harus dicek satu persatu tetap. Nah, dari mana ngeceknya? Itu dari lubang sini ada titik putih. Nah, kalau dia naik, posisi naik seperti ini, dia kondisinya sudah penuh. Yang berbeda lagi ini adalah soketnya ya. Soketnya adalah soket tipe Eropa yang dibikin ini, yang dibuat ini tipe Eropa. Ya, beda sama soket-soket Jepang. Dia pakai SBA175 maupun 350. Kalau ini saya kurang tahu tipenya, tapi ini model Eropa. Ya, di dalam sini juga tetap ada. Di sini ada tetap ada 3 motor. Yang pertama adalah motor traction sebagai motor penggerak, motor steering, jadi menggunakan motor steering, jadi berbeloknya menggunakan motor steering, sama motor hidrolik untuk menggerakkan hidroliknya. Ya, kita coba turunin dulu platformnya. Kemudian ini modelnya ditekan seperti ini, baru naik, dilepas, dia ngunci. Ya, posisinya ngunci untuk sandaran bahu. Ini dinaikin untuk emergensinya. Kemudian kunci kontak di on-kan. Dia akan bergerak sedikit sebentar. Dia akan membaca berapa HM-nya, kemudian berapa persentase dari baterainya. Ya, menggerakkannya sama seperti ini. Nah, ini untuk maju, ini untuk mundur. Nah, yang sebelah sini untuk naik. Ya, ini untuk naik liftnya. Nah, ini tilnya bisa kelihatan nih. Nah, tilnya bisa kelihatan. Nah, ini untuk ngeritsnya, mundur, ngerits mundur, maupun ngerits maju. Ya, tipenya sama. Ketika maju, kemudian kita lepas seperti ini, dia akan nge-break. Ya, dia akan berhenti sendiri. Jadi pada saat butterfly dihidupin, dia tidak akan bergerak maju maupun mundur. Sama seperti kalau ini posisi tengah, kemudian kita tekan ke bawah, dia akan juga mati. Dia posisinya nge-break, dia tidak akan berjalan. Ya, seperti itu kalau untuk sistemnya. Nah, untuk belly switch biasa, kita mundur dikit, kita tekan, dia akan bergerak maju otomatis sedikit. Ya, supaya operatornya tidak terjepit. Ya. Itu aja Forklift Mania. Jadi sedikit tentang informasi tambahan salah satu tipe pallet stacker Mass Move. Ya, jadi masnya bisa bergerak maju maupun mundur. Bisa jadi ini jadi satu pilihan untuk logistik maupun operasional Anda di dalam gudang maupun di dalam produksi, sebagai pilihan jika tempatnya lebih kecil, bisa untuk mengatasi solusi di tempat Anda kerja. Oke, itu aja. Tetap jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel kita semakin berkembang. Bye-bye, salam dua garpu.